Halo guys, kembali lagi di channelnya Vlogger Buah. Nah kali ini aku punya kates yang sangat kecil banget guys di kebun. Nah awalnya itu ada dua guys yang besar, tapi udah diambil ya, tinggal yang kecil ini. Dan walaupun kecil, sepertinya ini udah tua guys, karena di atasnya masih ada yang masih muda. Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama aku nggak bikin konten dan rupanya hari ini ada buah kates yang mateng, tapi ukurannya itu nggak lazim guys. Ini ukurannya itu kecil banget ya, kayak buah apa ya, kalau mangga pun lebih besar daripada ini. Ini kayak buah sawo, lebih besar lagi daripada sawo ya. Jadi guys, di pohon itu masih ada yang ukuran kecil tapi belum mateng ya. Mungkin nanti bakal aku rujak yang itu guys. Jadi guys, yang di atas itu masih ada yang kecil-kecil warna hijau, itu masih muda banget. Oke guys, daripada lama-lama langsung aja kita unboxing. Markopek, mari kita kopek guys. Jadi guys, ini buah katesnya kecil banget dan itu pohonnya. Ayo kita buka guys. Nah ternyata dalamnya itu udah merah atau warna orange ya, itu orange banget ya guys, itu tandanya udah mateng. Jadi mengopek buah pepaya yang kecil ini guys, itu gampang banget ya, nggak butuh waktu yang lama karena ukurannya yang sangat mini. Walaupun sudah matang, tapi ini masih agak bergetah. Jadi nanti akan aku cuci dulu, guys. Jadi guys, warnanya itu cantik banget ya, orange sempurna atau matang sempurna. Permukaannya cantik banget. Ayo kita buka guys, apakah dalamnya ada biji yang kayak kates besar. Bijinya udah hitam-hitam guys, tandanya udah tua ini ya. Oke, langsung aja aku cuci dulu ya. Jadi guys, ini dia buah katesnya. Udah saya cuci. Seger banget ya. Enak banget siang-siang bolong gini makan kates, seger banget. Ini udah aku cuci guys katesnya, enak banget ini. Seger. Mari kita coba. Ayo, ada yang mau cobain? Wow. Enak kan? Enak, Nak. Wow, manis ya. Aduh, ditaruh lagi. Wow, ini manis banget walaupun kecil ya katesnya. Enak, Kak? Manis? Manis enggak? Mantap, guys. Nih katesnya, bismillahirrahmanirrahim. Manis, seger banget ya. Makan buah itu menyegarkan, and I like it so much. Enak banget berangin-angin di bawah pohon sambil makan buah kates, melancarkan pencernaan.
masih ada sisa 2 guys untuk Abian Sakip. Ini nak. Nyam 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 nyam. Enak sekali. Enak sekali ya nak. Ada mama. Lagi nggak? Enak kan? Makan buah kan enak ya. Lihat apa nak? Lihat apa di sana? Main sama Mas ya? Main lagi yuk. Sekian ya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.